Sudah ada, Pak. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Cuma kita belum punya tempat apa gedungnya. Oh, gedungnya. Jadi baru ada bonus. Kita titipkan dulu di masjid ini. Di sini mungkin dari Pak Hafiz kesuksesan pelajaran syariah, menjadi juga kesuksesan atau berikan kesehatan kepada teman-teman karyawan yang saat ini bekerja di tengah pandemi juga tetap kita bekerja tapi tetap menjaga jarak, maka saya memakai masker juga di kantor juga kita membatasi itu. Dan itu harapannya dan harapan lainnya agar pandemi ini cepat berakhir. Amin, ya kita harapkan juga seperti itu. Rencana pada Sabtu kayaknya ada pengajian ya, saya mohon maaf ini nggak bisa hadir kembali hari Sabtu ya, saya mohon maaf. Ada, kita setiap Sabtu ada pengajian. Oh, kalau apa kan boleh diundang juga Pak. Oh iya, bisa Pak. Kita mau menyampaikan tentang produk-produk atau pengembangan pegadaian syariah. Mungkin pada belum tahu nih mungkin Pak. Iya, insya Allah. Kalau hari besar berarti kita mau bisa Pak, kalau ada kata kita mau ada apa acara hari besar. Insya Allah Pak, nanti kalau berarti bisa disondingkan aja. Nanti ya, saya lihat tim juga nanti Pak, kalau misalnya timnya bisa bergerak, nanti akan kita bawa ke sini. Berarti kita hubungi Mas ini ya? Iya, Mas Haji nanti Mas Haji. Mas Haji kan wajah sini juga gitu. Iya. Ya mungkin pemberian kita, dan Alhamdulillah kemarin sudah kita ajukan, ya. Disetujui pemberian bantuan ke dalam kebun bangunan itu senilai 5 juta rupiah. Insyaallah akan saya kasih cash hari ini. Mungkin sudah dibelikan ya. Ini Pak, kenapa kita terus sudah beli semalam? Apa sudah pesen gitu? Oh, udah pesan. Pesan saya barangnya belum datang. Oh, nanti kalau datang nanti izin di fotoin ya. Iya, siap-siap. Udah dipesan ya? Sudah kita pesan. Besi, semen dan pasir ya. Oh iya. Hutangnya 525 tapi enggak apa-apa nanti ya. Biar kita ini yang Bapak yang perlu yang mana nih? Mana? Ya ini Pak. Ini saya terimanya boleh atau tanda terima sekali boleh? Halo. Oh, kwitansinya. Kwitansi Bapak. Udah. Tulis enggak? Sama stempel. Mau Pak, silakan dia. Udah. Maaf Pak, yang enggak ada Bapak nih. Udah juga. Tadi disuguhin anggur aja di pengajian. Iya, iya. Iya, udah. Iya, iya. Iya. Waalaikumsalam. Ini kan dari, ini dari toko bangunan. Oh iya, ini dari kita. Sekali saya ini. Nanti saya minta dokumentasi ya. 5 juta rupiah ya. Bang. Udah. Yang terima kasih, semoga bermanfaat untuk masjid kami dan semoga penggadian selalu maju, apa semakin maju, semakin berkembang dan produk-produknya semakin lancar. Nanti kalau kita foto di depan masjid. Ya. Hitung dulu Pak. Oh, ini Bapak siapa Pak? Saya sebutkan Lasmo Pak. Pak Lasmo Pak ya. Bendahara Yayasan. Bendahara. Beliau sekretaris yayasan, ini ketua tapis. Oh, iya. Nah, beliau imam masjid. Oh, iya. Sekaligus tapis 30 juz. Nah, guru-guru kami lah di sini beliau kan. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Ya satu juz enggak apa-apa. Gimana caranya itu? Nah, itu apa karnya beliau, Pak? Ya gimana itu caranya, Ustaz? Ustaz. Ya. Jadi beliau ini yang ngajarin anak-anak kita ini untuk di sini. Dibaca dulu ada 20 kali. Oh, iya. Jadi kebetulan anak-anaknya Pak itu tapis aja sekitar 20 orang. Kalau untuk istrofnya mungkin 40 orang. Warga-warga sini semua. Iya. Dan untuk tapisnya Alhamdulillah mungkin sudah 12 orang, apa lebih 30 saat ya. Sudah menjaga ada sebagian sudah mulai ke 29 sembilan. Lebih 30 orang. 30 dan insya Allah ini pun kita untuk tapis Pak, untuk tapis sama ikhrot itu kita enggak ya kita bebankan dan kita patok Pak untuk apa namanya itu pembayaran. Oh. Jadi kita takutkan nanti ada keluarga yang kurang mampu atau gimana, takutnya nanti kalau kita patok dia enggak sanggup atau gimana kan malu, kasihan anak-anaknya gitu kan. Makanya kita kasih amplop kosong seberapa mampu beliau orang tuanya itu yang kita terima. Jemaah sholat-sholat sebelas lima waktu, alhamdulillah sesuai dengan penduduknya Pak. Ya, walaupun belum
kan paling enggak akan bisa. Tapi ini dana berarti enggak ada dari pemerintah, belum ada dari pemerintah. Belum ada, Pak. Oh, masih dari partai pun ya? Belum ada gitu. Dari partai, dari pemerintah, belum ada kan enggak. Makanya kita enggak berani. kalau kita misalkan Pak, kalau bisa jangan sampai dana dari partai. Tapi kalau dari pemerintah insyaallah enggak apa-apa kita tunggu. Oke, boleh kita ini. Oke, terima kasih ya. Kita bersih ya. Mungkin kita boleh foto, Bang Haji. Terima kasih ya. Di sini tadi.